Jadi kalau muka lagi begini, itu nih cuma kayak dalam waktu semalam loh, overnight tiba-tiba drak gitu ya kan. Jangan panik, jangan panik. Cukup pakai hydrating toner. Ini aku suka banget dari dulu, kayak aku udah lama banget nggak beli ini, sampai lupa gitu. Akhirnya aku beli lagi, pakai biar muka lembab, karena biasanya tuh kayak ada keringnya gitu loh di hidung aku tuh, kering banget nih. Nih, aku nggak ngerti kenapa. Oke, lanjut pakai serum yang buat skin barrier. Udah simple banget, sama nanti pakai moisturizer. Biar kulitnya tuh tenang gitu loh, tenang. Terus terakhir aku biasanya pakai si calm down-nya si something ini. Aku baru nyobain sebenernya seminggu lalu ya. Tapi minggu lalu sih lupa. Tapi ternyata emang bener-bener sesuai claim-nya. Dia itu calming down kulit yang lagi ngamuk. Dan bisa dipakai ke badan juga, misalkan ada kulit kalian yang lagi merah-merah kayak gitu, bisa banget dipakai. Udah gitu doang. Terus di bagian jerawatnya pakai La Roche-Posay yang Eva Claire Duo M. Ini aku korban TikTok ya, tapi ternyata it works, bagus banget. Jerawatnya biasanya langsung kering. Dah, I'm done.